بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Saudara sekalian rahimakumullah Alhamdulillah kita hari ini berada di hari Senin Tanggal 1 Juni 2020 Masih di bulan Syawal 1441 Hijriah Dan kita teruskan pembahasan kita Tentang akhir zaman dan khususnya Kita sedang meneropong tema besar Zuhur Al-Mahdi Hadirnya Al-Mahdi Dan setelah kemarin kita membahas tentang Pembayatan awal Al-Mahdi kemudian diikuti dengan penenggelaman pasukan antara Mekah dan Madinah di sebuah gurun pasir yang mencakup wilayah Zul Hulaifah. Kemudian juga kita membahas tentang pembaiatan gelombang berikutnya yang mencakup para mujahidin dari Syam dan Irak, Irak berdatangan ke Ka'bah membayar Mahdi. Maka sekarang tema kita adalah Qafilah Jihad ya, Jaisul Mahdi, pasukan Al-Mahdi kalau kita lihat hadis Abu Dawud ya, yang menjadi rujukan awal kita disebutkan di sana fayuq fayaqsimul mala wa ya'malu fin nasi bis sunnati sallallahu alaihi wasallam wa yulqil islamu bi jiranihi fil ardi artinya al mahdi ya, akan membagikan Ghanimah, dan akan beramal di tengah manusia dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan Al Mahdi akan menyampaikan Islam ke seluruh penduduk bumi. Ya. Jadi ini merupakan ya, misi utama ya, Amirul Mukminin di akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman, sekaligus Khalifah dari babak khilafatun alamin hajin nubuwa Al Mahdi. Ya. Dia tugasnya adalah menyebarkan Islam ke seluruh penduduk bumi ini, ke seluruh penjuru dunia ini sehingga sebagaimana kata nabi yamlaul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa Al Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman ya. Dunia sebelum masuk ke babak kelima ketika masih di babak keempat era mulkan jabriyah era para penguasa yang memaksakan kehendak-kehendak mereka dunia ini dalam zulumat dalam kegelapan ya kezaliman ya sementara ketika masuk babak kelima era khilafatun alamin hajin nubuwa... maka dunia ini ya disinari kembali dengan keadilan ya dipenuhi dengan cahaya keadilan keadilan apa keadilan dinullah agama Allah Subhanahu wa taala al islam ini nah jadi saudaraku rahimakumullah kalau kita merujuk kepada kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, karya monumental Sheikh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad di halaman 728 dan 729, beliau menyebutkan, sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa ada dua pergerakan penting yang dilakukan pasukan Islam di masa Al-Mahdi. Salah satunya adalah pergerakan dari Jazirah Arab menuju Syam kemudian terjadi pertempuran yang menentukan antara pengikut Al-Mahdi dengan pusat kekuatan di Syam atau yang kemudian dikenal dengan ekspedisi Bani Kalb. Ya. Selanjutnya terbukalah kesempatan bagi Al-Mahdi untuk memerintah Syam sehingga dia pun berpindah ke Damsyik atau di Mashq atau Damaskus. Ya. Nah jadi Asimatu Al-Khilafah, ibu kota khilafah pada masa Al-Mahdi adalah Damaskus ya pada awalnya. Nah pada waktu yang sama pasukan ashabu royatusud pasukan panji hitam sampai di negara itu ya di Syam dan bergabung dengan Al Mahdi Pertemuan dan aliansi dua pasukan ini, pasukan Panji Hitam dan pasukan Al-Mahdi, tidak diterangkan oleh dalil yang jelas, ya. hanya saja redaksi pada hadis-hadis yang ada dan sejumlah indikasi yang termaktub pada beberapa asar menunjukkan adanya peristiwa itu. Nah, sedangkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang kafilah eh, jihad yang melakukan futuhat pembukaan wilayah demi wilayah yang asalnya tidak tunduk kepada hukum Allah menjadi tunduk kepada hukum Allah ya. Dalam hal ini hadisnya berbunyi sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda "Tegzuna jazirat al-arab tahu Allah ya, Kalian akan perangi semenanjung Arab Lalu Allah taklukan semenanjung Arab untuk kalian Thumma farisa fayaftahu Allah kemudian Persia Iran ya. lalu Allah taklukkan dia untuk kalian thumma ya thumma tagzuna ar-Rum Allah kemudian kalian akan perangi Rum ya, Rum itu Eropa ya. lalu Allah taklukkan dia untuk kalian thumma tagzuna Fa Allah. Kemudian kalian selanjutnya akan memerangi Dajjal Dan Allah taklukkan dia untuk untuk kalian Nah jadi saudara kurahimu kumullah Di dalam hadis ini setidak-tidaknya disebutkan ada Empat ya Apa namanya futuhat Pembukaan wilayah ya Atau empat pertempuran Peperangan yang terjadi ya Di masa Al-Mahdi Yaitu pembebasan Jaziratul Arab Kemudian wilayah Persia kemudian Rum ya melawan Eropa Nasrani ya kan terus kemudian melawan Dajjal ya nah namun di dalam kajian Sheikh Mubayyad ya, ensiklopedia akhir zaman ada satu yang sangat penting yang diangkat yaitu mengenai satu kondisi di mana pasukan Islam di bawah pimpinan Al-Mahdi Amirul Mukminin di akhir zaman itu beraliansi dengan Rum terlebih dahulu sebelum akhirnya pecah kongsi dan bahkan berperang antara kaum muslimin dengan Rum dan kita tahu peperangan antara kaum muslimin dengan Rum itu dikenal sebagai Al-Malhamah sebagai perang besar atau Al-Malhamah Kubra ya kalau orang-orang Barat mengistilahkannya dengan istilah Armageddon. Tapi kita dalam tradisi sunnah Nabi SAW, kita tidak mengenal istilah Armageddon. Nah, uniknya justru awal mula sebelum terjadinya Al-Malhamah, perang besar antara kaum muslimin dengan Rum Nasrani, justru tadinya terjadi aliansi yang aman, yang damai antara Al-Muslimun dengan kaum Nasrani. Ya. Disebutkan di dalam hadisnya ya. uh, satu salihuna ruma sulhan aminan fatagzuna antum wahum ya jadi dikatakan satu salihuna ruma sulhan aminan fatagzuna antum wahum aduan min waraikum ya kalian umat Islam akan mengadakan satu perjanjian damai dengan Rum Kemudian kalian dan mereka Akan memerangi musuh dari belakang kalian Nah uniknya hadis ini, ya itu dipasangkan lagi dengan hadis lain yang secara redaksi mirip sekali bunyinya, hanya ujungnya sedikit berbeda. Dikatakan dalam hadis yang lain satu rumah rumasulhan aminan fatagzuna antum wahum aduan min waraihim. Ya, kalian umat Islam akan menjalin mengadakan perjanjian damai aliansi dengan Rum, ya. Kemudian kalian dan mereka akan memerangi musuh dari belakang mereka. Jadi kalau di hadis yang pertama musuh di belakang kalian, ini di hadis kedua musuh di belakang mereka di belakang rum. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Kemudian kalian akan meraih kemenangan mendapatkan ghanimah harta rampasan perang dan selamat. Kemudian kalian akan pulang, ya. Nah, ketika akan pulang ini ada satu kejadian, ya, yang yang spesifik dan signifikan karena berdampak besar sekali hubungan antara kedua pihak yang beraliansi ini disebutkan dalam hadis itu, ya. Hatta tanzilu bi marjin tulul... فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبَ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدُقُّهُ ذَلِكَ تَغْدِرُ لِلْمَلْحَمَةِ ya. Nah, kemudian kalian pulang hingga singgah di sebuah padang rumput perbukitan Zitulul ya. Lantas seorang laki-laki dari kalangan nasrani ya Rom ya mengangkat salib tinggi-tinggi, lantas dia berkata ya salib telah menang ya. Jadi dia ingin mengklaim bahwa peperangan aliansi muslimin dengan Rom ini melawan musuh di belakang kaum muslimin di belakang mereka ini yang memenangkan adalah salib, ya. sebab kemenangan itu karena adanya pertolongan salib ya. Artinya mereka ingin mengklaim bahwa ini kemenangan Nasrani. Nah, lantas, ya seorang lelaki dari kalangan kaum Muslimin pasukan Al-Mahdi marah dan memukulnya. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan hingga membunuhnya. Ya. Nah pada saat itulah kaum Rum ya mengkhianati perjanjian dan menghimpun kekuatan untuk persiapan melancarkan Al-Malhamah perang besar. Ya. Nah jadi saudara kurahimakumullah Pertanyaan ya Aduun min waraihim Aduun min waraikum Ini siapa? Musuh di belakang mereka dan di belakang kalian ya Menurut Syekh Mubayat, Beliau berijtihad Yang dimaksud adalah Negara Israel ya Yahudi Kaum Yahudi yang waktu itu Masih berdiri negara Israelnya ya. Nah jadi eh, Kenapa Nabi SAW mengistilahkan bahwa Yahudi ini di belakang Muslimin, di belakang Nasrani? Karena sebelumnya, ya pada era Mulkan Jabriyah era raja-raja yang menggigit, yaitu era kita sekarang, pada hakikatnya Yahudi berada di belakang semua pihak. Ya. Yahudi itu yang me melakukan upaya-upaya provokasi dari belakang layar, baik terhadap kaum Muslimin maupun terhadap kaum Nasrani. Ya mereka yang membuat kekacauan. Nah, ketika dunia ini kemudian mengalami sebuah perubahan mendasar, fundamental dikarenakan terjadinya shutdown of modern technology, maka automatically upaya kaum Yahudi untuk bisa terus menerus ya melakukan public opinion making, pembentukan opini uh, publik yang menyesatkan, yang mengacaukan, yang mengubah hak menjadi batil, batil menjadi hak ini ini serta-merta menjadi lumpuh. Ya, dan akibatnya pada masa itu, jangankan kaum Muslimin, sedangkan kaum Nasrani saja menjadi tersadarkan, wah ini sebenarnya kita selama ini ya diatur-atur, ya diarahkan, diprovokasi oleh kaum Yahudi. Akhirnya beraliansilah dua kubu penting ini kaum muslimin dan nasrani untuk membebaskan ya wilayah tanah suci ya, yang mana di tanah suci itu terdapat salah satu masjid penting kaum muslimin Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dan salah satu gereja penting bagi kaum nasrani yaitu gereja Skultura yang juga adanya di Baitul Maqdis ya jadi sama-sama ingin membebaskan tempat suci masing-masing penganut keyakinan ini ya dari cengkeraman al-yahud laknatullah alaihim Nah jadi saudara aku ini peristiwa yang sangat penting tetapi sekaligus dari peristiwa ini muncul yang berikutnya yaitu pecah kongsi. Dan pecah kongsi itu menyebabkan kemudian kaum muslimin dalam tahap berikutnya akan berperang melawan rum. Dan peperangan melawan rum ini dijuluki oleh nabi s.a.w. dengan al-malhamah atau al-malhamah kubro perang besar antara kaum muslimin dan kaum nasrani. Ya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang malhamah ini pada e, pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ya setidak memberikan gambaran bahwa di masa kepemimpinan Al Mahdi ya berbagai ekspedisi ekspedisi jihad akan berlangsung ya karena ya memang setelah umat menyatu di dalam satu kepemimpinan yang jelas yang semata-mata ingin menegakkan kembali di kalimatillah kalimat Allah hukum Allah yang berdaulat tentunya wilayah demi wilayah negeri-negeri dunia ini harus dibebaskan, harus dibuka agar juga mengikut kepada ketundukan akan hukum dari Rabbin Nas, rajanya manusia dan Tuhannya manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian, keadilan Al-Islam ini dirasakan di mana-mana. Ya, demikian. Ala wa ala alihi wa wa tasliman, alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.